guys, balik lagi ke channel Bas Clemens, masih dengan hari-hari Magic Chess. So faceless. Magnus. Jadi ini kalian pasti nih bentar lagi atau kalian tuh lagi sahur guys ya. Kita akan menemani kalian hari ini. Kita akan menggunakan BNI 3 guys ya. Dan gua nih tujuannya ini kenapa nge-lag layarnya guys ya? Gua hari ini tujuannya ingin menggunakan combo Worm Slayer ya. Jadi Worm Slayer itu kan baru dirubah ya kemarin guys ya. Dari combo full ya, combo full tuh dalam artian bentar, kita bisa jadiin 10 ya duitnya. Leslie-nya ntar dulu deh ya. Jadi itu dari combo full menjadi combo hybrid ya guys ya. Jadi kayak dari 2, 4, 6 dijadiin kombonya cuma 2, 4. Jadi kayak ini cocok banget kalau misalkan kalian mau main Worm Slayer dijadiin combo support ya guys ya. Ini kalau misalkan kita menang nanti nananya gua jual dulu ya. Atau kita harus menang. Masukin 4. Purify. Purify boleh banget nih guys. Karena sekarang Purify itu bisa counter yang namanya Franco-Francoan ya guys ya. Kita masukin 3 aja mungkin. Kita lihat posisi dulu guys ya. Kiri keluar kanan, kiri keluar kanan ya. Dah kayak gini aja. Kalau ke copy bagus ya kan. Dapat Belric paling bagus guys kita guys. Dapat apa? Artis dong. Ya ilah nananya pakai jalan-jalan guys. Ini masih belum tahu ya. Ini kan karena musuhnya lompat-lompat, kita masih kemungkinan bisa dapat hero nih. Ampun Om Bas, udah Om. Gua ini dibilang Om jir. Cerot 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 cerot. Aduh, gak dapet kayaknya nih. Kayaknya gak dapet nih. Pindah-pindah. Cot 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 cerot cerot cerot. Masih kalah loh kita. Wah, gak hoki banget nih. Gua pikir sempat shadow kill guys. Nah ini kayak gini dulu aja setup awalnya. Kimi butuh-butuh banget gak? Boleh lah ngambilin Cho ya, siapa tau kepake. Hayabusanya udah jadi. Dapat blessing Mac Era, mantap. Cho-nya jadi juga. Taruhin di sini. Nananya di sini, Hayabusa di sini, ini di sini. Lucy dapat kopi dong, Masya-nya. Ya, Masya-nya nggak jalan lagi, guys. Ini Benny kita nih dari tadi belum menghasilkan ya. Yang main Mac Era berapa orang sih? 1 2 3 assassin-nya cuma 1. Oke, sabar-sabar aja nih. Ya, nanti kita berharap bisa dapetin kopi-kopi lah ya. Mereka ini kosong-kosong semua, Cho, hero-nya. Kosong, oke, kita dikasih menang. Kita naik ke slot aja deh. Hacer Mac Era. Tamus. Ya udah kita ambil Tamus ini, guys. Yang lain nggak mungkin dikasih ya. Itemnya bagus-bagus lagi. Concentrate, buku, Guardian Helmet. Masa dikasih Archer kita? Dikasih Archer. Ya udah gue main Archer. Dikasih Archer, kita main Archer. Ambil ini dulu, ambil ini, archernya masukin sini, masukin ini, nananya ntar dulu aja ya, ayo, kayak gini dulu aja, Hayabusa kita dapat archer awal-awal, nanti kan ada Kari juga ya, jadi kita bisa menggunakan tetap, nanti kalau bisa ada Worm Slayer lagi boleh lah kita, ayo, injek, dapat Esmeralda, lumayan guys. Esmeralda, Esmeralda in the house. Hayabusa, Hayabusa. Yang main Hayabusa cuma 2 orang ya. Apa kita trap Hayabusanya guys? Kita coba trap Hayabusanya kali ya. Lawan Lucy, Lucy, Lucy. Lucy tadi kita udah ketemu loh padahal. Gak dapet blessing. Blessing udah dapet Mac Era guys. Kita nih mau kena Mac Era juga sebetulnya gampang ya. Ayo, injek lagi Franco, mantap. Franco mati, ntar Harley-nya nginjek gak? Hayabusa gue attack speed-nya udah GG loh. Iya loh, oke, kayaknya ini mereka yang dapat kopian gue nih. Cat, 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 cat. Meninggal. 14, 14, Franco dapat mulu. Kita nih lumayan nih dari tadi lawan magi-magi guys. Dapat Esmeralda, dapat Franco, satu ronde. 5 koin loh. Cowo lagi, cowo lagi, gak butuh cowo. Gila, duit gue banyak banget ini. Roll dulu dikit ya. Roll tipis. Karina. Karina.
Karina, nggak butuh. Kimi simpen dulu, Nana ambil, Nana lagi. Dan slotnya butuh ya, Kimi ntar dulu deh ya. Ini kesempatan kita buat ngumpulin sebanyak-banyaknya Nana. Nananya sudah tinggal 3 lagi ya. Apakah kita bakal ngeroll di 5 dulu guys? Nanggung nih ya, kita bisa jadiin banyak banget soalnya. Dapat kopi gak? Ini kita si Albert dulu aja biar ada damage. Karena nanti permasalahannya ya, kalau nggak ada item damage, nggak sakit juga guys Hayabusa kita guys. Blessing. Ya, nggak dapat blessing. Hayabusa lagi. Dapat swordsman. Bayangin aja guys, Hayabusa kita udah sebanyak ini. Jebret. Waduh, kan dikit lagi jadi kan? Waduh, kurang ajar Tigrelnya di sana. Langsung merasuk dia ya. Gebukin, jangan kasih nge-skill. Tunjukkan kekuatan Mekera kita. Oh, kita dapat Granger satu, lumayan. Shadow kill lagi. Bersih, Cok. Iya lu. Dua Hayabusa carry the game ya. 95. Oke, ini kita jadi nih. Saber-nya bintang 3, Nananya bintang 3. Lancar banget kita hari ini main. Jebret, Nana bintang 3. Mantap. Cari satu lagi buat Saber. Ini dapat blessing nggak? Waduh, dapat. Itu lagi. Granger-nya dapat lagi. Gimana dong? Saber-nya bintang 3 boleh masuk nih. Granger ini. Galau. Nanti dulu deh ini, Iritel sabar ya. Iritel sabar dulu. Ini kita peluang buat nyalain ininya gede loh. Siapa namanya? Buat nyalain lightbone-nya besar loh. Dapat blessing kan? Oke, kita shadow kill dulu. Pak. Awal-awal udah kayak gini nggak bisa mati kita, Bos. Belas. Abis ini kayaknya harus naik slot ya. Nggak pakai Granger deh, guys. Mohon maaf. Masukin ini dulu ya. Nana nggak butuh. Dah, Nananya ntar dulu ya. Nananya ntar dulu, Bos. Gila. Ini mumpung kita kan bisa jadiin semua itemnya nih. Tembakin, dapet lagi Esmeralda, guys. Enak banget ya. Asli ini kah? KW. Ya, udah bilang KW kita, guys. Pukul. Gila. Ini awal yang cemerlang banget gak sih kita? Bener-bener dikasih jadi ya. Duit gue banyak, Cok. Tajir ini. Tajir melintir ya. Kita gak dapat item lagi, kita dapat Gord. Ya, lumayan lah. Gord boleh, Link juga boleh. Ya, ini kita mau dapat apa aja boleh sih. Ada Gord, ada Link. Ih, diambil situ. Anjir, dikasih Venom gue. Oke, untung gak dikasih Venom guys ya. Kalau dikasih Venom, bingung gue ya mau build-nya kemana. Apa sih ini? You have been clearing cache frequently. Switching to lower graphics can help the storage issues. Switch now? Gak mau. Ini gue bingung deh. Sejak update tuh suka ditanya-tanyain kayak gitu loh guys. Bingung gue guys. Ininya taruh sini. Sabernya di ujung. Dan slot di sini. Ininya di sini. Dah. Ini nih tukang kopi-kopi gue ya. Karena Mia itu kan range-nya jauh. Jadi dia kalau ditaruh di pinggir kayak gini, dia gak bakal bergerak. Mianya tuh gak bakal ngincek lubangnya guys. Itu yang paling penting. Dapat lah gue guys di slot 7. Dapat kopi-kopi lagi. Odetnya maju. Ya, Odetnya gak maju. Ih, gue dapat Esmeralda terus loh guys. Ini udah Esmeralda entah yang keberapa ya. Odetnya putih bersih gue cu. Ayo. Cukup hidup. Karena dia modal ngilang-ngilang ya guys ya. Iya, masih menang gue. Odetnya padahal itu sudah nyala mage. Sudah nyala astro. Udah pakai buku guys ya. Kita cari Hayabusa dulu deh guys. Nanggung. Leslie butuh gak Leslie? Mendingan Leslie atau Kari. Leslie kita nggak main ya. Berarti gue nggak main Kimi juga. Hayabusa. Satu lagi Hayabusanya. Wah, udah Hayabusanya 3 sih udah. Habis lah mereka guys. Ini gue api-apinya nggak bakal padam sampai akhir ya mestinya ya. Lawan si Lucy lagi. Dapet Cho. Ya cuma satu dong kalau kayak gini. Iya loh. Ini main apa nih? Mekera dicampur wrestler ya? Leuga dia. Shadow kill. Cot. Dapat Hayabusa. GG guys. Hayabusa bintang 3 gratisan. Siapa yang nyangka gue dapat Hayabusa pas trapnya lagi di tengah guys ya. Nanti pelan-pelan ini Link kita ambil sini.
Karena kita kan mau nyalain Worm Slayer ya rencananya, guys. Apakah kita akan berhasil mendapatkan kristal yang kita inginkan, yaitu adalah Worm Slayer? Karena kalau Hayabusa dikasih 4 Worm Slayer, damage-nya nambah 500, itu kayak GG banget ya, guys ya. Cat. Worm Slayer. Nah, kan dapat Worm Slayer gua kan. Emang sudah takdir ini, guys ya. Immortality dulu dah. Worm Slayer. Ini kita langsung naik slot. Ini kita kumpulin. Worm Slayer-nya masih belum ini ya. Habis ini kita harus masukin siapa nih namanya, Kari. Karinya gantiin Gord. Ya kan? Karinya gantiin Gord. Kari gantiin Gord atau Kari gantiin Johnson ya? Kari gantiin Johnson, kita buang Iritel. Pokoknya enak nih, ngopi-ngopi tuh pakai Mia paling enak, guys. Lebih enak daripada Iritel. Yah, lawan dia lagi. Masih bintang 1 dia tapi ya. Immortalnya di sini gua kasih siapa? Dapat Freya lumayan ya. Gua mah terima-terima aja, guys, kalau dikasih hero. Ya, ini sementara Worm Slayer-nya baru nambahin damage 200 ya buat Hayabusa-nya. Kalau kita berhasil nyalain keempat, udah mantep banget kita, guys. Nah, ini Kari dapat ya. Kari masuk sini, berarti Valir-nya bisa masuk sini. Johnson-nya kita nggak pakai, ini kita nggak pakai. Ini kita nggak pakai. Gort-nya kita ambil. Dah. Tinggal satu slot lagi kita bakal masukin si Kimi, guys ya. Udah beres, guys, combo gua, guys. Semuanya nyala ya kita ya. Empat swordsman nyala, Mekera nyala, ya, si elementalisnya nyala, archernya nyala, Worm Slayer Warrior 4 biji juga nyala. Udah garong banget kita nih. Ayo, shadow kill, sakit kan? Karena shadow kill ke si Hayabusa ini kan sekali shadow kill ngebunuh. Terus dia reset lagi Worm Slayer Warrior-nya, guys. Plus damage 500 nanti. Bentar lagi nih, bentar lagi. Habis ini nih. Jadi Mia-nya di sini tuh cuma benar-benar buat farming aja di tengah, ya, dapetin sebanyak-banyaknya item. Aku lagi bingung nih, Immortal-nya taruh mana nih? Taruh Saber lah, guys ya. Sementara Hayabusa gua, kita butuh damage aja ya, nggak butuh Immortal, guys ya. Nanti kalau misalkan lawannya ternyata keras banget, wah ini bahaya nih. Lawannya bahaya nih, guys. Lawannya bahaya. Hayabusa gua masih hidup. Mamam tuh ya, Odette ya. Siapa bilang Odette bintang 2 pakai buku auto win, guys? Duit gua 50. Ayo, duit gua 50. Mau sampai berapa nih duit gua nih? Masya atau Kimi? Wih, ada archer lagi. Ada archer lagi, guys. Kalau ada archer lagi bisa buang Mia. Ambil Gord aja lah ya. Gord kita udah mau bintang 2 kok, sayang. Ceting, dapat blessing. Kita ambil Kari lagi, ambil Masya. Masya-nya taruh ujung. Dah. Cakep, guys, sudah. Gua udah enggak mau ngerol-ngerol lagi, guys. Kita tabung duitnya sampai 100 ya, guys. Ayo, dapat 2 hero lumayan. Oh, duit gua banyak ini. Enggak ngerti lagi, guys ya. Ini kayak kalau udah menang kayak gini, damage Hayabusa-nya berapa tuh? Cepret. Pukulannya berapa sih? Anjir, Kadita-nya sakit juga. Kadita-nya sakit loh. 1400, guys, damage si ininya. Untung mati dia papaya. Papaya. Dah, ini kita chill mode aja, guys ya. Gak usah dipencet-pencet. Ini gue juga feeling gue sih udah menang sih, guys. Baca. Ampun Kobas. Wih, kita ketawa dulu, cok. Kita cuma buat chat aja nih. Megang HP cuma buat chat ya. Sombong. Duitnya 100 kayaknya bisa nih. Oke, kita dibom rame-rame. Dapat kopi lagi Freya. Setiap kali kita lawan mereka nih, kita dapat tambahan duit, guys. Ya, mereka nih cuma bisa bunuh yang lain-lain, tapi Hayabusa-nya tidak bisa mati. Sekali shadow kill sakitnya sampai ke tulang, cu. Ayo, Saber gue hidup lagi. Pulang satu. Dah. Tinggal jual ini. Ini Mia masih bisa jadi, Kari masih bisa jadi, Valir juga masih bisa jadi, guys. Mendingan gue pakai Kimi, guys, daripada ini. Masya. Nah, udah. Duit gue 65. Poppy Archer Gunner. Mau kopi siapa juga kita? Kopi Archer Gunner. Archer boleh lah. Hellcarters boleh. Taruh di sini. Taruh Nana di sini. Udah ya. Kita udah mocok-mocokin semua nih. Iya loh. Gila, langsung dibersihin sih kita, guys, ya, awal-awal ya, guys ya. Hayabusa kita masih hidup. Gord kita juga masih hidup. Ini kita sih belum menang sih. Masih belum menang ya. Cat. Widih, nggak bisa mati kita, bos. Berapa duit kita? Jebret, 15 lagi.
Darah gue berapa nih? 94 duit gue. Damn! Ini aja. Gak ada yang perlu dirubah-rubah lagi, guys. Duit kita sudah maksimal. Esmeralda jual. Disembur. Eh, mestinya archernya tadi masukin ke cyber ya, guys ya? Wih, masih kalah kita. Masih kalah kita. Gak apa-apa ya, darah kita masih banyak, guys. Masih banyak. Ini duit kita masih bisa bertambah lagi, guys. Kita kalau sampai butuh dapat slot, masukin apa? Johnson. 20, 90. Archer. Oke, gue coba pakai Hayabusanya di sini ya. Cybernya kita kasih Archer. Guardnya di sini. Dia kita kasih flickernya ke sebelah sini aja. Nananya kalau bisa ke sini. Link bintang 3 kok. Gila. Jangan mimpi, bos. Nananya taruh sini. Eh, Hayabusanya kenapa di sana? Wah, agak ngaco gua. Hayabusanya kenapa di sana? Jadi kucing gua, cok. Ini Hayabusa gua dijadiin kucing terus. Kalau Hayabusanya jadi kucing, berarti Hayabusanya harus taruh di belakang, guys ya. Oke, sabar, sabar. Semua ada waktunya, guys. Abis ini gua dapat slot kan? Dapat slot bisa nyalain support. Nyalain support aja lah. Eh, dapat buku ya? Mage. Oh, kita pakai counter anti mage, bos. Oke, mage kita nyalain support deh. Nyalain support. Eh, itu ada si itu gua nggak ambil. Angela. Angela. Oh, Angela. Angela mana? Angela, Angela. Wow. Oke, ini kita taruh sini dulu. Ini nggak main. Ini taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Oke ya, Hayabusanya kita umpetin, guys. Karena dia kan awal-awal jadi kucing nih. Eh, kucingnya taruh kemana dia? Hayabusa gue masih hidup. Shadow kill. Ayo, ayo, ayo. Ulti lu udah nggak jalan. Cerat, 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 cerat. Masih bisa nggak? 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 Masih bisa. Waduh, odetnya lumayan juga nih. Cat, 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 cat. Nah, syukur. Ayo, 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 ayo. 14. Mati, guys ya. Itu kayak udah di fur berkali-kali lo, guys ya. Gue tuh kayak pengen lihat tadi sampai duit gue bisa berapa ya. Sampai ratusan, guys. Jadi udah, guys ya. Gitu aja untuk konten kali ini menurut gue. Kalau misalkan kalian mau main Worm Slayer, sekarang boleh banget. Kalau kalian bisa dapetin kristalnya, sekarang menjadi apa ya, additional yang bagus banget. Kalau kalian mau main setup ke Mac Era atau kalian mau ke Wrestler pakai Masha, itu masih boleh banget. Karena penambahan darah, bukan darah, attack 500 itu benar-benar kayak berharga banget ya. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya gameplay yang bagus, boleh tag gue juga di Instagram di sini, guys ya. Jadi gitu aja, gue Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.